Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan video tutorial dari saya, masih tentang bahasan tentang ilmu teknik sipil. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk membuat referensi yang cepat atau menuliskan citation yang paling cepat. Oke, pertama-tama teman-teman kalian harus punya Mendeley desktop. Nah, apa sih Mendeley? Kalian bisa buka di video tutorial saya yang episode lalu, di situ ada. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita harus connect dulu antara board kita dengan Mendeley desktop kita. Oke, sekarang kita buka board saya. Oke, di sini saya belum sama sekali belum ini ya, apa namanya, integrated sama Mendeley. Baiklah, caranya kita buka Mendeley desktop kita dulu. Oke, silahkan kalian masuk ke akun kalian masing-masing. Oke, ini adalah Mendeley desktop saya teman-teman. Nah, di sini ketika buka pertama kita udah ada pemberitahuan ya. Di sini kita udah terinstall dan citation login for Microsoft kita belum terinstall lah. Bagaimana sih caranya? Kalau misalnya langsung terbuka, bisa kalian langsung install now atau nanti di sini di tools ya. Untuk lebih mudahnya, kita pakai install no aja. Oke, yes. Oke, ini udah ada terinstall ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke watch kita apakah sudah terinstall apa belum. Mungkin butuh refresh atau bikin butuh restart atau enggak. Oke, kita coba lihat di watch kita. Oke, kita buka lagi bootnya, tadi ke close. Oke, kita cek. Nah, ini udah terconnect dan terintegrasi ya teman-teman. Sekarang bagaimana sih caranya kita mau insert citation-nya teman-teman? Caranya yaitu kita klik insert citation. Nah, di sini sudah ada langsung masuk ke Mendeley. Dan kita bisa misalnya kita hafal judulnya, kita bisa langsung search. Tapi kalau misalnya kita nggak hafal, kita ke Mendeley aja atau ke My Library. Ini kita coba ke Mendeley. Nah misalnya ini saya mau insert citation yang value engineering for Hootvue expansion project. Oke, setelah kita klik misalnya ini kita klik, langsung kita ke site. Nah, ini langsung muncul otomatis teman-teman referensinya ini. Nah, kita bisa mengatur stylenya, kita mau pakai apa stylenya di sini, apakah itu apa atau IEEE, itu tergantung dengan jurnal, standar jurnal yang kalian mau buat atau standar tesis ataupun skripsi yang kalian buat. Dan ini kita juga bisa memasukkan insert bibliografinya teman-teman. Nah ini lengkap kalau misalnya kita ingin memasukkan insert bibliografinya. Oke teman-teman, itu saja studio bagaimana sih tutorial caranya untuk insert citation. Nah untuk install Mendeley sendiri bisa dilihat di video saya sebelumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.